Assalamualaikum teman-teman, sahabat setiap faktor. Selamat berjumpa dan selamat datang kembali di channel faktor tutorial. Pada kesempatan ini faktor ingin berbagi kembali tentang PowerPoint, yaitu kita akan membuat video pembelajaran dalam bentuk animasi tangan menulis atau hand writing agar pembelajaran kita lebih menarik. Di mata peserta didik, sebelum kita mulai, bagaimana cara membuatnya? Ada beberapa contoh video pembelajaran dengan animasi handwriting ini yang telah faktor buat, seperti ini contohnya. Nah, itu contohnya video pembelajaran berupa animasi handwriting yang dibuat dengan PowerPoint. Contoh tadi, dalam penayangannya hanya diiringi dengan background atau dengan musik. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mau ditambahkan narasi, silahkan. Ada beberapa cara nanti Cara menambahkan narasi pada video pembelajaran dengan animasi handwriting ini. Nah, ini adalah contoh video pembelajaran berupa animasi handwriting yang diberi narasi dengan sumber suara menggunakan Translate Google. Hewan unggas. Unggas adalah sejenis hewan ternak kelompok dari sejenis burung yang akan dimanfaatkan daging, telur dan bulunya. Pada umumnya hewan ini termasuk bagian dari kelompok Ordo Galliformes dan Anseriformes, memiliki bentuk tubuh seperti ayam atau seperti bebek. Secara umum kebanyakan hewan jenis ini memang mempunyai bentuk tubuh seperti ayam dan bebek. Biasanya hewan-hewan unggas sering dijadikan sebagai hewan ternak atau hewan peliharaan. Nah, itu tadi contoh yang dilengkapi dengan narasi menggunakan sumber suara dari Google Translate. Kita juga bisa memberikan narasi dengan suara kita sendiri sesuai dengan gaya kita masing-masing. Oke. Bagaimana langkah-langkah cara membuat video pembelajaran dengan model animasi handwriting ini atau animasi tangan menulis ini? Mari kita mulai dari awal. Silahkan buka PowerPoint-nya. Dalam hal ini, faktor membuka dengan new document. Pada slide pertama yang muncul, silahkan hilangkan area title and subtitlenya. Cara yang tercepat tinggal di blok seperti ini. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat teksnya dulu. Jadi silahkan tuliskan teksnya atau boleh juga dengan cara di copy dari Microsoft Word ataupun dari internet. Sebagai contoh faktor copy dari Microsoft Word. Yang ini misalnya silahkan di blok kemudian copy kita pindah lagi ke powerpoint paste di sini atau boleh juga Ctrl V pada keyboard nah teks sudah masuk silahkan ubah ukuran dan jenis fontnya kemudian klik pada tab home untuk jenis fontnya silahkan dipilih Misalnya faktor menggunakan Arial rounded yang ini. Klik. Nah, seperti itu. Kemudian silahkan tentukan ukuran fontnya. Jadi silahkan dipilih pada font size. Misalnya kita gunakan ukuran 28. Seperti itu. Kemudian silahkan diatur lebar teksnya. Caranya tinggal ditarik saja sisi kiri dan sisi kanannya. Seperti ini. Nah, untuk judul kita perbesar menjadi 54 misalnya. Kemudian kita ketengahkan. Oke, setelah diatur seperti ini, silahkan duplikat slide ini. Cara untuk menduplikat slide, tinggal klik kanan pada area slide pane yang ada di sebelah kiri ini. Klik kanan, kemudian pilih duplikat slides. Maka di sini tercipta duplikatnya. Kita mulai dari slide 1 yang ini. Nah, kita buang sementara untuk teks isinya. Tinggal di blok saja seperti ini. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Kita ke sedikit. Klik pada teks judul ini. Kemudian kita beri animasi. Caranya tinggal klik pada tab animation yang ini, silahkan pilih pada animasi wipe yang ini, klik. Nah, di sini arahnya dari bawah ke atas, kita ganti di bagian effect option. Di sini, jangan dari bawah ke atas, tetapi kita ubah menjadi dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu setelah. Teks hewan unggas ini diberi animasi. Sekarang, silahkan masukkan gambar tangan yang akan kita jadikan sebagai animasi menulis kata-kata yang ada di dalam slide ini. Contoh gambar tangannya seperti ini. Nah, ini adalah gambar tangan bertipe file PNG. Kita copy klik kanan, kemudian pilih copy. Kita pindah ke PowerPoint lagi, ke sini. Silahkan tekan menu paste atau boleh Ctrl V pada keyboard. Nah, gambar tangan masuk. Kita geser sedikit ke bawah. Nah, kira-kira di sini. Yang penting, area gambar tangan ini menyentuh teks seperti ini. Oke, sekarang kita beri animasi tangan ini. Caranya, klik pada tab Animation. Kita akan memberi animasi untuk tangan ini custom path. Silahkan pilih tombol More yang ini. Nah di sini muncul, boleh menggunakan custom path yaitu garis sesuai dengan keinginan kita. Klik. Nah barulah kita Membuat animasi zigzag mengikuti teks hewan unggas ini, supaya lebih jelas faktor perbesar tampilan PowerPoint-nya. Kita mulai dari huruf H bagian atas, langsung ke bawah seperti ini. Zigzag sesuai dengan ukuran tinggi teks unggas ini. Nah, setelah sampai huruf terakhir, jangan lupa double klik Double klik Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita perkecil lagi tampilan PowerPoint-nya. Nah, di sini nampak animasi yang kita buat seperti ini. Sama sekali tidak membentuk teks hewan unggas, tetapi berbentuk zigzag Gak karuan seperti ini, gak masalah. Nah sekarang kita tempatkan posisi tangan bayangan yang sebelah kiri ini berada di awal huruf H di sini. Yang termudah, silahkan geser, drag seperti ini, atau boleh juga menggesernya dengan menggunakan tombol panah pada keyboard. Nah kita tempatkan. Bayangan tangan yang sebelah kiri di huruf H pas di sini, dan ujungnya berakhir pada huruf S bagian bawah. Setelah itu, kita atur animasi lanjutannya agar sesuai dengan animasi teks yang telah kita buat. Jadi, silahkan klik pada menu Animation Pane yang ini, klik. Nah, maka di sisi sebelah kanan muncul jendela animasi. Yang warna biru ini adalah animasi untuk tangan, zigzag tadi. Kemudian yang di atasnya yang ini adalah animasi untuk teks hewan unggas. Kita samakan panjangnya, cara yang termudah tinggal ditarik saja. Kotak warna hijaunya atau slider animasinya seperti ini nih. Nah, seperti itu. Samakan. Di sini adalah dua skon. Kita samakan sementara. Kemudian, setelah itu, di sini kita ubah startnya. Dua-duanya saja kita ubah, jadi kita seleksi dua-duanya. Klik animasi yang atas, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard. Klik animasi yang di bawahnya, yaitu untuk tangan. Setelah dua-duanya terseleksi, kita ubah di sini untuk start animasinya. Di sini, on click, kita ubah menjadi with previous. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk animasi tangan, kita beri animasi tambahan, yaitu muncul dan menghilang. Oke, jadi kita klik bagian animasi yang di bawah, yaitu untuk tangan, untuk menambahkan beberapa animasi pada objek yang sama. Klik pada menu Add Animation, klik di sini. Yang pertama, kita akan tambahkan animasi muncul tangan ini. Misalnya, kita gunakan animasi play-in yang ini. Nah, munculnya dari bawah, misalnya. Nah, kita tempatkan di posisi paling atas. Kita geser untuk animasi munculnya tangan ini. Kita geser ke atas di sini posisinya. Kemudian, kita tambah lagi sekarang menghilangnya. Setelah menulis ini, tangan harus menghilang. Jadi, kita beri animasi menghilangnya dalam keadaan terseleksi caranya klik lagi animasi tangannya klik kembali menu add animation untuk memberikan animasi menghilang kita harus memilih dari kategori exit yang ini misalnya kita pilih animasi menghilangnya adalah play out nah yang ini kemana arah menghilangnya tangan ini setelah menulis? Silahkan ditentukan di bagian menu Effect Option di sini. Misalnya kita menghilangnya ke arah kiri, karena nanti akan menulis kembali. Klik pada bagian to left yang ini. Nah, sana menghilangnya ke kiri. Oke, sekarang kita atur kembali di sini. Untuk animasi muncul tangan, biarkan on click. Jadi munculnya nanti tangan harus diklik. Sedangkan untuk menghilangnya, yang paling bawah yang warna merah yang ini kita ubah startnya menjadi after previous. Kemudian untuk animasi teks ini yang warna hijau yang panjang ini kita ubah saja startnya di sini menjadi after previous. Nah jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita tes, klik slide show. Nah, di sini di layar tidak akan muncul apapun sebelum kita klik karena tadi kita memilih on click untuk munculnya gambar tangan. Klik, tangan muncul dan langsung menulis. Silakan dicek apakah sudah sesuai atau tidak antara durasi munculnya teks dengan durasi gerakan tangan tadi kita cek lagi di sini. Nah, di sini teksnya muncul terlalu cepat. Jadi teksnya kita perlambat, jangan terlalu cepat. Caranya untuk animasi teks yang warna hijau ini kita tambah di sini berakhirnya 2,5 sekon. Kita tambah sedikit, caranya tinggal ditarik saja. Saat untuk menarik, pointer harus berbentuk seperti ini. Ada tanda panah kiri kanan dan di tengahnya ada sama dengan vertikal. Kita tarik sedikit. Misalnya kita jadikan 2,8 sekon. Oke, kita tes. Klik lagi pada slide show. Klik. Nah, sekarang sudah sama antara gerakan tangan dengan animasi munculnya teks ini. Oke, okay, sekarang kita lanjut untuk teks berikutnya. Tadi kita sudah mengkopinya teksnya pada slide kedua di sini. Nah, kita akan membuatnya baris pertama saja. Untuk baris yang di bawahnya ini nanti tinggal di copy paste saja. Jadi kita copy baris pertama yang ini. Tekan tombol kontrol dan huruf C pada keyboard. Lalu kembali ke slide 1. Pis pada slide 1, silakan ubah ukuran ponnya. Tadi kita menggunakan ukuran font 28. Klik pada tab Home, di sini kita ubah menjadi 28. Diperlebar areanya, nah seperti ini. Silakan tempatkan untuk teks yang pertama di mana posisinya, misalnya di sini. Oke. Okay. Silahkan untuk teks isinya ini diberi animasi terlebih dahulu. Klik teksnya, klik pada tab Animation, pilih pada menu Width, arahnya kita ubah dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian barulah tangan ini kita copy, klik tangan ini. Tangan ini sudah memiliki animasi. Kalau kita copy, otomatis animasinya juga ikut tercopy. Untuk mengcopy, tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu gambar tangan ini di drag. Sini misalnya. Oke. Nah, di bagian jendela Animation Pen di sini yang terblok warna coklat muda ini adalah Animasi untuk tangan hasil kopian, karena nanti animasinya berbeda, kita hapus bagian animasi zigzagnya yang warna biru ini. Jadi, yang tengah ini kita buang, klik yang tengah, yang ini yang warna biru, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, kita buat animasi baru untuk tangan ini sesuai dengan teks yang mau kita tulis. Setelah itu, barulah klik pada tab Animation, pilih Custom Path, barulah kita buat animasinya. Sama animasinya berbentuk zigzag sembarangan saja, tidak perlu sama dengan teks. Silahkan dibuat seperti ini. Setelah pada kata terakhir, jangan lupa double-klik. Oke, jika terjadi hal seperti itu, malah yang bergerak teksnya bukan tangannya, berarti itu salah. Silahkan di Yundo, klik Yundo. Cara mengatasinya, ini untuk mengatasi kalau animasi tujuannya tangan yang bergerak malah teks. Silahkan duplikat slide-nya. Klik kanan, pilih duplikat. Nah, ini hasil duplikatnya. Silahkan hapus gambar tangannya dua-duanya. Setelah itu kita simpan slide ini menjadi gambar. Caranya klik pada tab file. Pilih pada menu export. Pilih change tipe file. Silahkan pilih tipe file JPEG misalnya. Klik pada bagian JPEG. Kemudian klik tombol save as. Silahkan beri nama file, misalnya gambar untuk animasi. Oh, di mana disimpannya? Silahkan pilih, misalnya di picture, kemudian klik tombol save. Jika keluar notifikasi seperti ini, klik pada just this one karena yang kita simpan hanya satu slide. Klik, nah, maka sudah tersimpan. Sekarang kita buka gambar slide yang kedua ini tadi kita menyimpannya di my picture di sini nah ini tadi slide yang kita ubah jadi gambar sama filenya gambar untuk animasi klik kanan lalu pilih copy sekarang kita pindah ke powerpoint lagi sini klik pada slide satu yang ini piece di sini atau control V pada keyboard. Nah, gambar slide sudah muncul. Sekarang silahkan klik gambar tangan yang kedua, yaitu yang sebelah kiri, yang ini. Silahkan pindahkan ke atas gambar tangan ini. Caranya, klik pada menu Bring Forward, pilih Bring to Point. Nah, tangan kembali ke atas. Sekarang silahkan beri animasi untuk tangan ini dengan animasi custom path. Klik tangannya, klik pada tab animation, pilih custom path yang ini. Silahkan buat bentuk zigzag mengikuti teks unggas ini. Mulai dari huruf U-nya, seperti ini. Nah, setelah sampai kata terakhir, jangan lupa double klik. Double klik, nah seperti itu. Maka sekarang yang bergerak adalah tangannya. Oke, sekarang kita buang lagi gambar ini, gambar alat bantu ini. Klik gambar slide ini, tekan tombol delete pada keyboard. Nah, kita kembali ke slide aslinya. Nah, sekarang. Untuk gambar tangan yang kedua sudah memiliki animasi baru yaitu yang warna biru yang ini. Nah ini animasinya yang pas banget di atas teks. Kita geser. Nah seperti ini. Paskan gambar pensil yang kiri di huruf U. Dan yang sebelah kanannya di huruf S dari kata terakhir. Oke, di sini kurang lebih. Oke. Sekarang kita atur kembali di sini. Nah, kita beri animasi tambahan seperti di atas tadi, yaitu muncul dan menghilang. Klik pada bagian animasi untuk tangan ini, yang ini, kemudian klik pada Add Animation. Yang pertama, kita pilih animasi munculnya, play in. Silahkan, mau dari mana datangnya arahnya. Mau dari bawah silahkan, mau dari kiri silahkan, mau dari sudut sini juga silahkan. pilih sudut misalnya seperti itu. Ini adalah animasi munculnya, yang picture 6 ini kita pindahkan ke posisi di atas rectangle 5 di sini. Kemudian kita beri lagi animasi menghilangnya. Klik lagi pada animasi tangannya. Klik pada menu add animation kita beri animasi menghilangnya play out misalnya yang ini nah tentukan arah menghilangnya kemana misalnya kita tetap tentukan ke sebelah kiri situ menghilangnya oke setelah itu sekarang kita atur yang pertama durasi untuk animasi teksnya dulu yang ini seberapa cepat teks tersebut muncul silahkan klik anak panah di samping kanannya. Pilih langsung timing. Nah, starnya di sini on click. Kita ganti menjadi after previous. Kemudian durasinya di sini setengah sekon atau setengah detik. Sangat cepat. Misalnya kita ubah menjadi very slow, 5 sekon. Nanti terserah kepada teman-teman semua. Klik yang ini, setelah itu klik OK. Oke, sekarang kita sesuaikan untuk gambar tangan ini mengikuti teks. Klik animasi gambar tangan yang ini. Di sini startnya on click. Kita ubah menjadi with previous. Jadi bersamaan nanti dengan animasi tangan. Durasinya kita tinggal tarik saja ke perpanjang. Sementara kita samakan dulu seperti ini. Sedangkan untuk menghilangnya yang ini kita beri starnya after previous. Oke, sekarang kita coba untuk yang kedua ini. Nah, kita atur sekarang untuk animasi tangan dulu di sini. Klik anak panah di samping kanannya klik pada effect option Nah, di sini pada bagian setting patch-nya kita nolkan untuk smooth start-nya dan juga untuk smooth end-nya klik saja oke okay. oke kita tes lagi nah di sini teksnya terlalu cepat jadi kita perlambat untuk teksnya, jadi kita tambah panjang untuk durasi teksnya, atau boleh yang dipercepat tangannya. Kalau mau durasi animasi tangannya yang dipercepat, berarti yang ini kita perpendek, kita perpendek. Misalnya jadi 4,8, berakhirnya seperti itu, kita tes lagi. Nah, sudah pas sepertinya. Oke, sekarang untuk teks berikutnya, kita tinggal copy saja. Kita copy teksnya dan juga animasi tangannya. Silahkan, yang pertama klik dulu teksnya seperti ini, kemudian tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, klik gambar tangannya. Setelah teks dan tangan ini terseleksi tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu di drag. Ini untuk baris kedua, baris ketiga, keempat, lima, enam. Oke, misalnya di sini ada delapan baris. Sekarang tinggal diganti teksnya. Jadi animasinya tidak usah diubah lagi, Kecuali jika teksnya pendek, kita ubah di bagian durasinya. Oke, kita copy lagi dari sini, dari slide ketiga ke slide kedua, kita hapus saja karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Tekan tombol delete pada keyboard. Dari slide kedua, sekarang yang ini kita copy baris kedua, yang ini copy blok seperti ini tekan tombol control dan huruf C pada keyboard lalu kita pindah ke slide 1. Yang kedua ini kita ganti teksnya. Blok seperti ini. Kemudian control V. Nah, berubah teksnya. Yang ketiga juga demikian. Kita tinggal copy dari baris ketiga yang ini. Seperti itu. Lakukan semuanya sesuai dengan jumlah teks yang mau diberi animasi oleh teman-teman. Oke, okay. sekarang semua teks sudah diubah. Kita coba dulu sebelum kita sesuaikan dengan panjang pendeknya teks ini. Judulnya, klik ini baris pertama, klik ini baris kedua, klik ini baris ketiga, masih sesuai, ini baris keempat. klik baris kelima. Nah, pada baris kelima teksnya sudah selesai tapi tangan masih menulis. Berarti kita perpendek bentuk custom pad-nya. Jadi untuk teks yang kelima yang ini, nah berarti kita berada di sini. Kita klik pada animasi tangannya yang warna biru. Klik di sini. Nah, geser sedikit nah ini adalah yang terseleksi ini adalah animasi untuk tangan kita perpendek nah ini ujung spidolnya harusnya berada kata bebek titik jadi kita geser ini perpendek tinggal di drag saja ke arah kiri seperti ini sampai pas pada kata bebek di sini. Oke, okay. setelah itu dilepas. Nanti di sini silahkan diatur lagi. Karena ini teksnya pendek, berarti animasinya juga berubah. Berarti bagian animasi untuk gambar tangannya ini, durasinya kita perpendek agar tampilannya lebih cepat. Kita coba pada 3 sekon misalnya, Tes lagi. Lewat, 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 lewat. Nah, ini dia. Ah, sekarang sudah pas. Nah, begitulah cara mengaturnya jika terjadi tidak sinkron antara animasi teks dengan animasi gerakan tangan. Jadi, mengaturnya semua di bagian animasi yang warna biru ini untuk tangan dan yang warna hijau ini untuk teksnya. Nah, itu pindah dari satu baris ke baris keduanya, kita harus klik. Jika ingin otomatis tanpa harus diklik, misalnya sampai alinea pertama ini sampai seperti ayam atau bebek di sini, berarti yang empat ini tidak perlu diklik misalnya. Maka silahkan ubah di bagian animation pennya. nya Nah, yang ini tadi, untuk kalimat kedua, yang ini kita menginginkan tidak usah diklik munculnya, tapi otomatis. Maka, silahkan ubah di sini yang animasi munculnya, yang ini, yang di atas. Pada bagian startnya, kita ubah jadi after previous. Baris ketiga juga sama, yang ini berarti yang ini kita ubah jadi after previous. Yang ini juga sama, baris keempatnya. Jadi after previous. Yang diubah yang kecil ini, yang munculnya, yang animasi munculnya. Kemudian yang ini juga sama. After previous. Nah, berarti alinea pertama munculnya tidak usah diklik per baris. Jadi langsung satu alinea. Kita coba dulu. Tapi alinea kedua belum biarkan harus diklik misalnya judul untuk menampilkan teks berikutnya klik nah karena kita sudah mengubah starnya kita tidak usah klik lagi otomatis akan muncul baris kedua dan langsung baris ketiga tanpa perlu diklik lagi Nah, itu untuk alinea pertama. Berhenti di situ, tidak akan muncul alinea kedua jika tidak diklik. Kalau kita klik, baru muncul lagi alinea keduanya. Misalnya seperti itu. Oke. Sementara membuat untuk teksnya dulu seperti itu. Nanti, untuk bagaimana cara membuat gambar dan atribut lainnya, seperti panah, lingkaran, dan lain-lain, juga bagaimana cara mengekspornya menjadi video, memberikan narasi, atau memberikan musik pada video pembelajaran ini, kita akan lanjutkan pada tutorial berikutnya. Oke. Okay. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share dan ikon loncengnya diketarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial seri kedua cara membuat video pembelajaran dengan model handwriting menggunakan PowerPoint. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana konflik kekerasan terjadi? Satu tak terjadi kebakaran hutan yang luas. Angin inilah yang disebut akselerator konflik. Akselerator konflik bisa berupa isu agama, suku, atau identitas-identitas lain. Tiga hal di atas disebut faktor konflik. Selain faktor konflik, suatu konflik berlangsung karena ada aktor. Siapakah mereka? Provokator, yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik. Aktor ini kadangkala memiliki logika yang abnormal. Logika yang abnormal ini biasa disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif. Informasi yang bias ini nantinya mempengaruhi kelompok kedua, yaitu kelompok rentan. Mereka tidak terlibat langsung konflik, tapi akhirnya terpengaruh dan ikut terlibat dalam konflik. Aktor ketiga adalah kelompok fungsional, yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Aktor fungsional ini berperan sebagai pemeran fungsional ini gagal atau terlambat memadamkan api-api kecil, maka pengaruh provokator akan terus merembet ke kelompok-kelompok rentan. Maka konflik akan semakin luas. Konflik akan mengalami berbagai fase, dari fase ketegangan, terjadi kekerasan, jatuhnya korban, dan terus meluasnya konflik. Itulah yang disebut fase ekskalasi. Ketika konflik mulai diatasi, akan terjadi yang disebut deeskalasi. Bagaimanakah seharusnya sebuah konflik ditangani?